Masalah karisma hamil, joget lincah, kenang badan masih kurus, hingga tanya ini ke Dori Harsa. Nela Karisma membagikan video TikTok saat sedang joget dengan semangat. Dalam unggahan kali ini, Nela menyeret nama sang suami Dori Harsa untuk melihat videonya. Nela Karisma dan Dori Harsa saat ini sedang menanti kehadiran calon anak pertama. Sebelumnya, Nela telah melaksanakan tradisi mitoni atau tingkeban karena usia kandungannya sudah 7 bulan. Dari acara tersebut, jenis kelamin anak Nela dan Dori diprediksi perempuan. Terlepas dari hari lahirnya yang makin dekat, Nela membagikan unggahan menarik lewat postingan Instagram. Pedangdut ini memamerkan video TikTok lawas sedang joget lincah. Saat itu, Nela yang belum hamil tampil sederhana mengenakan atasan kaos warna hitam yang dipadukan dengan celana panjang warna senada. Di kesempatan itu, Nela tampil memakai kacamata. Ia pun berjoget menggerak-gerakkan badannya mengikuti alunan lagu. Bersama dengan unggahan video TikTok tersebut, Nela memberi pertanyaan pada sang suami. Ia ternyata penasaran Dori Harsa menyukainya saat masih kurus atau berisi ketika hamil saat ini. Bapak at Dori Harsa, suka aku kuyus gini atau suka aku yang sekarang gemoy? Tulis Nela Karisma di postingan Instagramnya. Sejauh yang terlihat, Dori Harsa belum meninggalkan jejak komentar di postingan Nela. Meski begitu, netizen ramai menjawab pertanyaan untuk Dori tersebut dengan mengatakan Nela tetap cantik, baik kurus maupun berisi. Asik TikTokan, nanti collab TikTok sama aku ya, kata Dinar Candy. Waktu kuyus cantik, saat gemoy makin cantik Mbak Nel, hihi. Sambung akun @dwia. Gemuk cantik, kurus juga cantik, gimana pun tetap cantik, komentar netizen. Di sisi lain, baru-baru ini Nela Karisma telah menjalani pemotretan kehamilan alias maternity shoot. Tak dipungkiri kecantikan Nela membuat fans kian kagum. Nela Karisma hamil anak Dori Harsa, perut Nela Karisma curi perhatian. Pedangdut Nela Karisma kini tengah menanti kelahiran anak pertamanya bersama Dori Harsa, pria yang menikahinya pada 15 Agustus 2020. Usia kehamilan istri Dori Harsa ini sudah memasuki trimester 3. Lewat akun Instagram miliknya, Nela tak jarang mencurahkan isi hatinya mengenai kehamilan pertama yang penuh perjuangan. Termasuk saat Nela merekam lagu terbarunya, Ono Liane. Saat itu, Nela mengaku sedang hamil 4 bulan. Terlihat dalam cuplikan video itu, Nela mengenakan gaun merah panjang dan lincah berjoget meski tengah hamil. Meski begitu lincah dalam berjoget, Nela Karisma mengaku saat itu mengalami mual-mual. Tubuhnya pun lemas. Proses produksi lagu ini diambil pada saat aku hamil 4 bulan. Lagi teler-telernya, lagi kurus-kurusnya, dan proses video ini sempat diulang karena di tengah tag video ini aku teler dan mual-mual. Pokoknya butuh perjuangan banget deh, tulis Nela Karisma. Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur itu mengaku proses pembuatan lagu ini perlu perjuangan. Dan Nela Karisma mengatakan cerita lengkapnya bisa dilihat di channel YouTube miliknya. Pokoknya butuh perjuangan banget deh, lanjut Nela. Langsung cek aja ya di channel YouTube Nela Karisma Official, lanjut Nela. Rupanya perhatian warganet juga tertuju di bagian perut Nela. Meski hamil 4 bulan, perut Nela masih terlihat rata. Badan Nela Karisma pun agaknya masih belum naik. Piye hamil ije iso langsing mbak, bagi-bagi tips lah, tulis salah satu warganet. Hamil 4 bulan langsing gitu, lah aku gak hamil segede ini, hehe, timpal warganet yang lain. Sementara itu calon buah hati Nela Karisma dan Dori Harsa diperkirakan lahir pada pertengahan Agustus mendatang. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh Nela Karisma dan Dori Harsa.